Hai Finet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di YouTube channel kesayangan para pemanah Indonesia yaitu Finet Archery. Yeay! Yang tentunya selalu memberikan informasi menarik seputar panahan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa kalian subscribe dulu yang ada di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery. Tada! Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Maximo 2021. Maximo Plus 2021. Tadah, ini dia item-item kalau kalian beli bow setnya langsung. Nah, di sini di dalam ini tentunya kalian dapat string, ini string khusus Maximo ya, Finet bikin sendiri. Terus juga ada kartu garansi kalau kalian beli bow set atau beli lim atau beli risernya aja kalian dapat. Dan di sini ada handle-nya juga. Ini handle Maximo, ini tuh kalian ada dua pilihan ya. Ada handle Maximo yang biasa dan ada handle Maximo yang black. Tentunya lebih keren dari yang handle yang biasanya, tapi yang handle biasa juga udah keren gitu kan. Dan juga tentunya ini dia, lim Maximo 2021 yang terbaru. Oke. Aku langsung bahas limnya aja ya. Ini aku taruh dulu. Nah, ini dia limnya. Kita buka ya, biar lebih jelas lagi liatnya. Ini tuh keren banget sih dibandingkan lim-lim pada umumnya atau lim-lim yang lain, brand yang lain. Ini yang paling keren banget emang. Nih, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dari finishingnya aja ini udah beda dari yang lain. Finishingnya ini warna coklat elegan, coklatnya nggak norak gitu. Ini tuh satu-satunya lim yang finishingnya warna coklat, nggak di Indonesia tapi kayaknya di dunia juga kayaknya cuman ini doang deh. Iya nggak sih? Kalian pernah lihat nggak sih? Kayaknya nggak pernah deh. Yang lain tuh rata-rata warna hitam putih atau warna putih gitu kan. Tapi kalau yang ini berbeda. Jadi kalau kalian pakai lim Maximo ini bisa jadi sorotan gitu kan buat pemanah-pemanah yang lain. Nah itu pakai limnya apa? Itu standar bow tapi kok warnanya coklat sih? Kan keren banget. Gitu kan, bisa jadi sorotan utama gitu, dan kalian juga bakalan bisa nambah pede lagi untuk menembak gitu. Dan juga buat kalian yang belum tahu nih, lim standar bow ini yang Maximo Plus 2021 itu curve-nya, lengkungannya itu lebih melengkung dibandingkan lim-lim pada umumnya. Kenapa? Karena nih aku kasih tahu juga bahwa ini kan dibikinnya sama Coach Andi nih, didesainnya sama Coach Andi langsung kan, yang udah tahu, yang udah berpengalaman tentang panahan terutama standar bow. Jadi Coach Andi itu mencipta akan ini khusus untuk kompetisi di Indonesia nih. Kenapa? Karena kan standar bow yang import atau brand-brand yang lain itu kan itu memang di luar tuh dibutuhkan untuk kayak buat praktis aja, buat latihan aja. Sedangkan di Indonesia itu kan dipakainya buat kompetisi. Dan kalau pakai standar bow yang lain itu kayaknya kurang wow gitu kan, kurang greget. Nah, kalau ini khusus nih, ini buat bener-bener khusus dibikin buat kompetisi di Indonesia. Entah itu materialnya, entah itu pokoknya segala-galanya pokoknya dipikirin banget buat kompetisi di Indonesia, termasuk menyesuaikan dengan suhu di Indonesia. Ini udah melewati rain test, heat test, dan juga dry fire test gitu. Nah, kalau dari tadi aku bilang ini kan satu-satunya lim yang laminasinya tuh satu-satunya warna. Aduh, nggak enak banget deh. Nah, dari tadi kan aku udah bilang ini tuh satu-satunya lim yang laminasinya warna coklat. Satu-satunya juga lim standar bow yang curve-nya itu lebih melengkung dibandingkan yang lain. Dan satu-satunya juga ini lim standar bow yang didesain khusus untuk kompetisi di Indonesia. Nah, yang perlu kalian ketahui juga nih, teman-teman, ini kan limnya juga stabil. Ini yang pastinya konsistensinya juga bagus. Dan ini juga direkomendasikan untuk pemula, untuk atlet, dan juga ini bisa disetting buat kalian main barebowan ya, teman-teman, gitu. Nah, ini buat kalian yang tertarik sama lim ini, bisa kalian langsung order besok pas launchingnya tanggal 6 Juni kebetulan. Dan ini bisa kalian dapetin di Finet Archery Store Bandung, Jakarta, BSD, juga Solo. Atau kalian bisa langsung order via online yang ada di bawah ini, di e-commerce segala macam. Itu kalian bisa langsung dapetin. Nah, untuk harganya berapa sih, Kak? Nah, kalau untuk harga, ini cukup kompetitif kok. Ini harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget, nggak terlalu murah-murah banget. Jadi ini bisa kalian langsung dapetin, langsung aja pokoknya tanya harganya di toko atau langsung tanya di WhatsApp di bawah ini ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Kalau kalian suka sama materinya bisa langsung like dan komen atau share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton videonya. Dan jangan lupa nonton video-video lainnya di sini ya.